sahabat, ini adalah lingkungan kampus Insuri Kabupaten Ponorogo. Nah, di mana pada saat ini sedang diadakan tes untuk masuk sebagai calon mahasiswa pascasarjana yang nantinya akan diumumkan setelah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Mengacu dari brosur yang diterima dari para calon mahasiswa ini, serta juga dari sebuah web yang dimiliki oleh Insuri untuk penerimaan calon mahasiswa baru, sahabat. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, selanjutnya setelah hari yang telah ditentukan, para mahasiswa yang telah mendaftarkan diri, maka di grup diberikan sebuah informasi kapan saatnya untuk mengadakan ujian tulis. Ini dari kedua bunda yang sebagai administrasi di pasca sarjana selalu memberikan informasi dan informasi. Begitu juga Gus Ali, ini avatar yang menaklukkan Laut Selatan, juga selalu memberikan informasi dan informasi terkait dengan pelaksanaan ujian untuk persyaratan yang harus dipenuhi. Beberapa ujian tulis itu kepada para calon mahasiswa untuk pasca sarjana. Pelaksanaan sesuai dengan protokol, yakni harus cuci tangan terlebih dahulu, di mana pelaksanaan ujian ini di gedung Aswaja Center. Sahabat Kibayu Sima, tak lupa pula memakai masker adalah persyaratan secara prokes, protokoler kesehatan, untuk bisa memasuki tempat ujian sebagai prasyaratnya. Nah, ini registrasi dilakukan dengan menunjukkan telah membayar, ya, telah membayar administrasi sebesar rupiah yang telah ditentukan, kemudian mendapatkan soal. Nah, ini beberapa sebagian, ya, Mas Ungkono, Mas Samsul, sebagian dari calon-calon mahasiswa di pasca sarjana ini. Ada Mbak Hanif, ya, ada Mbak Hanif yang juga calon mahasiswa di pasca sarjana ini, sahabat. Ada pula Ning Eli, ya. Ning Eli juga melanjutkan studinya karena memahami betapa pentingnya ilmu. Mbak Hastuti, ya, ini sahabat Kibayu Sima yang lama tidak jumpa pula. Ning Rahayu juga melanjutkan studinya di pasca sarjana ini untuk bersama-sama thalabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Nah, ini beberapa adik-adik kita, ya, meskipun beda usia tetap dalam satu majelis. Ning Titin pun pula juga berupaya untuk selalu dan selalu mendapatkan tambahan ilmu karena tahu bahwasanya derajat seseorang itu tergantung ilmu yang dimiliki. Itulah janji Allah. Dan memang untuk mencari ilmu itu minal mahdi lalah disabat, dari buayan ibu kita sampai kita dikubur pun kita masih harus dan harus mencari ilmu. Nisa pun juga bergabung dalam pasca sarjana untuk mendapatkan ilmu yang lebih. Nah, sahabat Ibayu Sima, Gus Febri, ini sebagian dari para sahabat yang melanjutkan studinya di pasca sarjana. Sampai jumpa, ya, para sahabat di pendidikan-pendidikan berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel Ibayu Sima. Terima kasih.